Oke, semuanya. Hai, selamat berjumpa lagi dan welcome to part 2 dari video foto galaksi dan nebula di Taman Nasional Bali Barat. Oke, di part 2 ini mencakup sesi foto dari hari kedua dan ketiga. Untuk hari keduanya ini foto foto 4 objek kalau nggak salah. Untuk 4 objek ini saya foto dalam rentetan 1 malam. Nah, sebenarnya awal dari sesi malam kedua ini saya pakai untuk penghabisan, istilahnya gathering data lagi foto sickness wall yang kemarin. Jadi dicicil datanya ya. Nah, setelah itu baru saya lanjut foto ke Ville Nebula. Setelah itu lanjut lagi foto ke Pleiades. Setelah itu ke Nebula Orion dan baru M78. Nah, saya itu hanya mendokumentasikan di hari kedua itu foto sampai di saya hanya dokumentasi di hari kedua itu cuman sampai di Ville Nebula saja gitu. Seterusnya saya waktu itu lupa dokumentasi dan bahkan waktu foto Nebula Orion itu saya ketiduran. Untungnya ada Sequence Generator Pro, jadi alatnya ini bisa merekam secara otomatis bahkan sampai M78 juga. Nah, masalahnya di M78 saya sayangnya nggak bisa dapat lebih dari sejam dikarenakan mulai mendekati matahari terbit waktu itu. Oke, sekian dulu untuk hari keduanya. Kalian simak setelah ini, oke? Hey, hello everyone. Hari kedua, lihat itu sunsetnya. Bagus banget. Kalau kalian lihat ke atas, ada bulan di situ, sedang fase sabit. Oke, semoga malam ini hasilnya bagus. Karena kalau dilihat dari cuacanya sih, looks okay. Oh, lihat itu, ada yang lagi bakar-bakar di bukit sana. Oke, sebentar lagi saya coba nunjukin equipmentnya. Oke, ini alatnya sudah dipasang. Ini sekarang mengarah ke daerah Corona Australis sana. Ya, tapi aku nggak tahu ya, ini maksudnya bisa dapat apa enggak, karena terus terang aja bakal ketutup atap ini. Bakal tabrakan, tapi nggak apa-apa, ini aku jadiin matokan aja untuk alignment. Jadi kalau misalnya dia bisa dapat bagus, ya syukurlah, nanti aku bisa pindah ke target yang lain. But so far, ya cuacanya okay sih. Bebas awan, jadi semoga hari ini hasilnya bagus. Okay, Corona Australis is a bust, nggak dapat tadi karena ketutupan atap. Jadi tadi saya coba ngambil Swan Nebula. Nah, Swan Nebulanya cuma dapat 8 frame, tapi ya itu nggak lama kemudian ketutup atap. But the good news, saya dapat sekitar tambahan 10 frame pelengkap untuk gambarnya Sickness Wall yang kemarin. Dan sekarang ini sedang ngambil gambarnya Ville Nebula. Nah, Ville Nebula itu apa? Itu bekas ledakan supernova. Jadi dia itu sangat dominan di gas hidrogen sama oksigennya kalau nggak salah. Jadi banyak corak merah sama birunya. Itu pokoknya gambarnya bagus deh. Aku seneng banget sama warna-warnanya gitu loh. Jadi warnanya itu bener-bener vibrant. Jadi semoga Ville Nebulanya nanti hasilnya bagus. The guiding looks okay. Guidingnya menjanjikan. Jadi fingers crossed hasilnya bagus. Oke, ini hari ketiga, hari terakhir. Sekarang ini saya sedang coba untuk foto Corona Australis setelah kemarin gagal karena tertutup atap villa yang cukup tinggi ini. Setelah ini saya tunjukin alatnya. Tempatnya saya pindah dari teras depan ke pool deck. Kenapa? Karena ya itu, karena masalah atap tadi.
Untungnya kalau di pool deck sini tidak terlalu tertutup atap. Tapi ada satu permasalahan ini. Oke, this is the problem. Ini masalahnya kolam renangnya. Lampunya ini on a timer, jadi aku nggak bisa matiin secara manual. Dan ini alatnya, saya pasang di sini. Sekarang ini sedang mengarah ke Corona Australis. Ya, coba kalau dilihat di sini, guidingnya so far oke. Ini ya, kalian bisa lihat di sini Corona Australis. Tuh, lihat itu. Ya, ini Corona Australis di sini. Dan ini NGC kalau nggak salah 6723. Ini adalah gugus bola. Ini saya mau coba ngambil 30 frame. Nanti siapa tahu gambarnya bagus. Tapi so far menjanjikan ya. Cuman sebentar lagi ini permasalahannya harus ada meridian flip. Jadi semoga alatnya nggak ngaco aja guidingnya. Oke. Okay. Itu di atas sana tinggi, aku nggak tahu kalian bisa lihat apa enggak, tapi di situ ada Jupiter dan Saturnus, itu di dekatnya sana tuh Corona Australis. Oke, that's it, selesai sudah untuk hari terakhir ini. Jadi tadi saya dapat Corona Australis sama Swan Nebula. Kalau kalian ingat, saya sempat ada mention kalau Swan Nebula kemarin itu saya cuma dapat 8 frame. Ini tadi saya ada dapat sekitar 25 lebih lah. Itu jadi lumayan bisa dipakai untuk ibaratnya melengkapi datanya kemarin. Sekarang ini sedang proses pengambilan dark frame. Jadi sudah mau selesai. Ya dark frame paling saya cuma ngambil bangsanya 20 ya. Nanti setelah itu ringkas-ringkas alatnya. Ya itu semua, itu sedang jalan. Jadi ya, saya sih berterima kasih lah trip ini bisa dapat banyak objek. Cuman ya gitu, untuk kalian semua stay safe ya. Saya sendiri ke Bali ini harus rapid test, harus ibaratnya menjaga protokol kesehatan semuanya. Jadi untuk semuanya di sana stay safe ya, kalian aman-aman semua dan jagalah kesehatan masing-masing. Oke, sekian. Sudah kalian saksikan selama hari pertama di video sebelumnya, dan setelah itu di hari kedua dan ketiganya itu ada foto banyak sekali objek, dan mulai dari Veil Nebula sampai ke Pleiades, Nebula Orion, M78, Corona Australis, dan Swan Nebula. Itu banyak sekali objeknya, sudah kalian saksikan. Bagi kalian yang ingin lebih mendetail, ibaratnya melihat proses pengambilan objek-objek di malam pertamanya, bisa cek di part 1, link in the description below. Dan terima kasih banyak sudah support channel ini bagi kalian semua. Ini masih channel kecil, but I very very appreciate the help. Terima kasih banyak atas dukungannya kalian selama ini. Oke, kalian stay safe, sehat-sehat semua, dan salam astro.